Halo Sobat Bola, berikut ini hasil pertandingan Liga Italia pekan ke-17 sampai hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 dan jadwal pertandingan Serie A selanjutnya. Hasil pertandingan Liga Italia tadi malam, Fiorentina berhasil menang 2-1 atas tamunya Sassuolo. Sementara itu Juventus menang tipis 1-0 atas Udinese. Gol sematawayang Juventus dicetak oleh Danilo. Dan di laga terakhir tadi malam, Inter Milan ditahan imbang 2 sama oleh Monza. Kedua gol Inter Milan di pertandingan tersebut dicetak oleh Matteo Darmian dan Lautaro Martinez. Dan di klasemen terbaru Serie A setelah pertandingan tadi malam, Juventus naik ke peringkat 2 menggeser AC Milan setelah memperoleh 37 poin. Sementara itu Inter masih tertahan di peringkat keempat dengan koleksi 34 poin. Selanjutnya Monza dan Sassuolo masih tetap ada di peringkat ke-14 dan 16. Di daftar top skor Serie A setelah pertandingan tadi malam, Lautaro Martinez kini berhasil mengoleksi 8 gol. Hanya beda 1 gol dari Victor Osimhen di urutan pertama. Untuk top assist Serie A masih diamankan oleh Sergei Sapic dengan koleksi 7 kali assist. Sementara top clean sheet Serie A masih diamankan oleh Ivan Provedel dengan koleksi 9 kali clean sheet. Dan untuk pertandingan selanjutnya Serie A pekan ke-17 di hari Minggu tanggal 8 Januari, pertandingan Salernitana lawan Torino ditayangkan Beansport 1 jam setengah 7 malam. Spezia lawan Lecce ditayangkan Beansport Extra jam 9 malam. Lazio lawan Empoli ditayangkan Beansport 1 jam 9 malam. Selanjutnya di hari Senin tanggal 9 Januari, pertandingan Sampdoria lawan Napoli ditayangkan Beansport 1 jam 00 dini hari. AC Milan lawan AS Roma ditayangkan Beansport 1 jam 2.45 dini hari. Dilanjut lagi hari Selasa tanggal 10 Januari, pertandingan Hellas Verona lawan Cremonese ditayangkan Beansport 1 jam setengah 1 dini hari, dan Bologna lawan Atalanta ditayangkan Beansport 1 jam 2.45 dini hari. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Sobat.